Sobat Elektronik, kembali lagi bersama saya Fitri. Hari ini saya akan keliling-keliling mencari barang bekas elektronik untuk saya perbaikin. Ikutin saya ya. Jual, Pade. Jual dong. Berapa, Pade, semuanya? Nah, 200 aja deh. Lah, bisa kurang, Pade. Oh, ya kurang dikit, enggak apa-apa. 150 gimana? Tapi cash ya. Iya. Iya, siap. Oh, antar tapi ya. Iya. Di mana lokasinya? Gang Langgar. Oke, siap. Pade tahu? Tahu. Hitung, Pit, hitung. Ini Pade, cash. Ya, ya, makasih ya. Ya. Anterin ini, anterin. Ya. Oke, siap. Deal. Deal. Terima kasih, makasih. Pade. Dah, ya. Aduh, dilihat lagi kira kita itu kali. Iya. Gak langgar ya. Ya. Ikutin ya, Pade. Ya. Terbalik tuh. Gak usah. Gak. Balik lagi. Udah nyampe nih, Neng. Ya, terima kasih, Pade. Ini dibongkar apa gimana ini? Ya, taruh ya, sini. Ya, taruh sini aja. Bongkar ya, Min. Ntar ya. Kalau ada barang lagi, kabarin ya, Pade. Oh iya, siap dong, siap. Yang penting cash dong. Oh ya, pasti. Kalau utang saya nggak mau. Yaudah, ya. Hati-hati, ya. Pade, di jalan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Pade. Ya. Ini adalah barang yang saya dapatkan berupa kipas angin bermerek Cosmos dan TV Sharp 29 in dengan merek Philips. Dengan sama. Tunjukin kipasnya. Ternyata kipas yang saya dapatkan patah. Tapi masih bagus gak, Pit? Lumayan, masih. Untuk sub, tombolnya hilang. Udah, kipasnya bawa ke atas. Kita perbaiki. Cek.
Nah, seperti biasanya saya akan mengeceknya menggunakan tester. Kemudian kita tarik tombol saklarnya. Dan masih bergerak. Ternyata kipas ini masih hidup. Split 1, split 2, split 3. Nah, sobat elektronik, sudah kelihatan pasti kan kerusakannya ada pada leher. Belum tahu juga kerusakan lainnya. Mari kita membongkarnya. Nah sobat, buat yang baru pemula, untuk memotong kabelnya disisain supaya gampang untuk menyambungkan kabelnya. Nah, sobat elektronik, setelah saya ganti
tampilannya seperti ini. Apa aja yang diganti? Lehernya yang patah sudah saya ganti, dan gearboxnya juga. Lalu saya akan mencobanya. Kedua. Ini tiga. Sudah jadi. Sekarang saya akan mencobanya lagi. Split 1. Split 2. Split 3. Kasih unjuk belakangnya. Kalau beli kipas angin yang baru harganya berapa? Kira-kira 200. Nah, sobat elektronik, kipas yang saya beli di Pade sudah saya perbaikin. Tinggal yang TV. Tunggu video saya selanjutnya ya. Thank you for watching. Bye-bye.